Nanti kejar view capek. itu tidak menjadi masalah. Yang penting kamu itu tetap produktif membuat video. Soalnya gunanku pas apa hampir 2 minggu pernah ini ya nggak produktif ya. Itu anjlok semua. Tapi kemarin 2 minggu aku aktif lagi dalam 1 minggu upload 4 kali itu naiknya itu Lagi. langsung naik gini. Nggak lihat itunya trafiknya. Oh, Berarti kan gitu. memang kita itu harus ini menjadwalkan rutin lah. Jadi jangan dibuat membuat video YouTube itu kayak dikejar-kejar sesuatu yang tidak pasti, tapi dinikmati aja gitu loh. Iya, Makanya Kak. View itu nggak usah dikejar, tapi bagaimana view itu mengejar kita? bojoku bagaimana view mengejar kita piye iso iso bayang dong nggak omongan kedua bro view mengejar kita berarti Pak kita Juli. membuat konten yang bermanfaat Yang pokoknya menarik di area-area itu opo gitu. nah iyo kan yang bermanfaat Just try your opo wapeh kayak gitu loh. Vlog bermanfaat. nggak menarik, masak nggak menarik, ngoceh-ngoceh nggak menarik. Berarti, Mudo menarik. nah berarti gitu. Nanti banget jelas no angel-angel. Keroan nih. Nah, iya. Mbak Meila official selamat datang. Wajahnya metu sedilut marang ilang nih. Baru ini Mbak Meila. Selamat tuh saya mah hadir. Koi, aku mau tanya. Ya, tanya oh. Awas oh, ngomong menegak semangat. Tak keprok laptop. Eh, kemarin kita pas aku libur kan ketemu ibu-ibu. Kan aku ditanyain, kamu libur kemana? Aku jawab ke Wanjai. Terus mereka itu pikirannya negatif. Terus aku jawab, ayo, buk pikir aku nobar. Terus aku bilang, aku ini ketemu sama teman-teman komunitas YouTuber, nek kalian mau gabung monggo lo, aku bilang gitu. Terus mereka bilang kayak gini, halah, aku mah gak nafsu, pakai kok channel-channel YouTube sing gak bermutu. Iki mesti ki kanggo apa? Terus aku jawab gini, no, yo jangan gitu, jenenge rezeki itu kita gak ada yang tahu. Banyak kok yang mau pulang ke Indonesia buat YouTube. Mereka bisa buat pemasukan, aku bilang gak gitu. Terusan ada yang ngehina, kayak ngejelek-jelekin akun YouTube siapa gitu. Aku lupa bilang kayak gini. Kayak akun YouTube-nya siapa gitu. TKW Hong Kong juga. Masak-masak orek tempe. Terus dan oseng pindang di video ini kayak gitu. Iku tanya apa curhat? Kalau kesah. Wih, sangat guyu, wih. Wih, aja guyu, kok. Wih, 10 kaya, guyu. Ya. Ada yang mau ngomong nggak sebelum aku ngomong? Ada yang ngomong dulu. Enggak aku terus yang ngomong. Ya pokoknya Mas Andru ngomong nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mesti suaranya majikannya melebu pisan. Kok sampean ngut Mbak dari. Nek pas sampean ngomong. Sik Toti. Coba sih ngomong sik Toti. Ya, ini dia sang singa. Mbak Endari. Sama mau. Nah. Ini ah sampean ngrungokno. Engko nek sampean arep ngomong mute sampean buka. Jadi apa ya? Sosial media itu kadang godlo, kadang maido, kadang ngelokno, kadang sakar. Kayak iki towek-towek guyonan. Ya kan? Jadi Mbak Meila official raise hand.
Iya, Mbak. Ngangkat tangan. Ngomong, Mbak. Raise hand. Kalau gambar. Ngangkat tangan loh, raise hand ngene. Tapi kon ngomong. Jadi kalau kita melihat atau mendengar seseorang dengan cara berpikirnya bahwa apa ya nek ngarani wong masak orek tempe, wong iseng lapo kok diupload. Jadi itu kan karena mereka ngerasa bahwa gak bermutu. Nah, sekarang pertanyaannya ketika dibalik, sampean iso enggak nge video yang bermutu? Paling dia yang ngowo jawabannya. Jadi ya kita yang kita yang woles aja ya. Aku bikin komunitas ini zaman biyen HP-ne elek-elek ya kualitasnya 720, tapi mulai ada niat, minat, terus akhirnya naik lagi jadi 1080. Sekarang gadget udah mulai keren-keren, Samsung udah mulai 4K, 2K. Jadi dengan berjalannya waktu mereka akan menyadari, oh, umpamanya saiki subscribe 1700, subscribe 1500 bayarannya 5 juta, 16 juta, bukan tambah sangar mana. Jadi ya dunia sekarang itu udah, kan aku pernah posting di Facebookku bahwa ketika kita pingin bikin konten, kemudian berharap ada ekspektasi, kita bikin konten, terus konten kita ditonton banyak orang, kemudian direkomendasikan YouTube, itu nek jerene adikku itu sebuah kemustahilan. Itu strategi, bukan kemustahilan, strategi yang salah. Aku kan terus mikir, sing tak pikir biyen kan, yang penting konten bagus, nanti akan direkomendasikan dengan sendiri. Tapi adikku bilang itu strategi yang keliru. So, berarti kita ngonten, ya ngonten saja. Wes, gak usah mikir enak embel-embel kiwo tengen netan kulon. Jadinya dinikmati, dikembalikan lagi, dinikmati lagi. Kan ceritanya. Sama tinggu yang gue. Videonya 500 meh 600 padahal sangar. Bayarane piro? Kowe ngamune yang kayak dituna ditune gawe puding. Nah, wis, silakan dibuka yang mau ngomong. Mengemukakan pendapat. Aku kan pengin dengar kalian. Ngomong orek. Wih, abang kabeh iki. Mbak Amora, Mbak Endari, wes bisa ngomong ya Mbak Endari, Mbak Sama. Ya, saya mau nanya. Mas, selama kita mengajukan, kan aku kemarin 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Terus? Nah, terus kan baru 2 hari ini ya. Masih kok tahap 3 itu menunggu, emang harus menunggu gitu ya? Ya, kan approve Mbak. Mereka akan cek dulu. Mereka akan cek dulu videonya. Celuk karo Mbae. Mbae sayang. Ana sing di ana sing bukan soalnya majikan saya baru pulang. Enggak ada, enggak ada. Emang majikan saya baru pulang kerja. Makanya mau mangan. Kate mangan. Iya, Mbok Samat. Lah iya, itu yang nomor 3 kan Mbah YouTube pagi ngecek menawa ana sing re-upload, ana sing konten menyesatkan. Sing ora padha karo video karo judule barang. Menyesatkan ya. Siap selalu. Mbak Enderi Sri cek ngelatihni majikan nih. Diceluk bapak kenyong. Ah, Mbok Samat, berbagi cerita. So sampai 10 kali piye? Kudu piye? Aku kiyo nek ngonten.
wis ora mikir apa-apa, yang penting aku upload toe. Mbuh arep bledos ke ora kek. Yang penting aku upload video. Jos. Teman-teman boleh didengerin. Nah, nganti 10K itu kan bledos dhewe. Heeh. Enggak maksudnya subscribe ki nek dhewe gak ngerti aku Yuan. Jadi sing kon jelaske yo bingung wong aku yo ora mudeng bledos dhewe yo. Aku kemarin kan jenengan sanjang ya pokoke cuma gawe video wae terserah video wae no. Iku nek saiki ketika aku lagi males nonton iku terus mikir ah coba gawe video pendek ta eling omongane sampean koyo ngono bu. Terbutuh tahu gak? Ngomong Mbak Samad. Halo. Kondisi. Jadi telepon ya. Loh, ngono aku kok ijo to. Aku dolare metu kan. Halo. Tiga nek bojoku aku. Cek. Cantik tangku tok. Arep metu dhisik ya. Yo. Siap. Bu Diana. Ngomong apa ya wes ngono kuwi arep tewas. Mbak tadi lo kalau apa ngoceh-ngoceh terus bikin konten males lagi enggak mood ya di-delete. Kalau enggak mood ya perlu break ya. Kalau dalam istilah dalam per-YouTube-an kan memang perlu istirahat ya, enggak apa-apa istirahat. Mungkin sambil dengan istirahat itu kita bisa menemukan inspirasi baru untuk menggebrak lagi video-video kita. Pokoknya dijalani dengan senang hati aja. Aja merasa terbebani, apalagi seperti terbebani punya hutang. Apapun maksudnya. Berarti Mbak E itu setiap Zoom itu males bikin konten ya. Itu kalau bikin konten itu sesuai hobi saja gitu loh. Hobinya makan ya bikin konten makan, hobi jalan-jalan kayak aku ya bikin konten jalan-jalan. Hobi masak bikin konten masak gitu aja. Kalau males itu berarti enggak ada minat. Aku rasanya kok ketampar. Bukan gini loh. Omongannya benar kan? Ya enggak, kan kita memang harus berkumpul dengan orang-orang di mana saling memberikan dukungan toh, Mbak. Jadi ben kita itu enggak ngerasa ditinggal. Makanya kita mesti cari apa kumpulan orang-orang yang positif gitu. Nah, nek kita wis males terus kumpul karo sing rasa-rasen padha dadi rasa-rasen kabeh. Ya wis. Nah, justru kalau menurut saya itu fenomena YouTube itu yang terjadi sekarang itu gede-gedean gaji, cepet-cepetan monet. Itu menurut saya aura yang bagus. Enggak apa-apa, apapun caranya. Berarti kita itu bikin komunitas atau kita itu memberikan dukungan, ternyata mereka tersupport dengan sendirinya. Wah, singkono monet. Usingkono monet. Wah, aku kapan dong? Kan. Jadi kan memang itu namanya termotivasi buat saya enggak apa-apa. Dan kenapa sih saya selalu nge-share selamat atas perjuangannya. Nah, itu kan perlu kita hargai ya. Gitu. Nilai itu kita perhargai, perlu dinyatakan. Perlu terus akhirnya dikomenin di bawah selamat ya, selamat ya. Ya berarti nek awake dhewe berjuang terus ditepuk tangani, ayo kayo kayo, ngono kan dadi ini semangat. Sebenarnya di situ saja sih.
terlepas di luar-luar sana. Alah melok komunitas gak enak faedahe ya, kan karena dia enggak pernah merasakan masuk bagaimana sentuhan, bagaimana diajaki ngomong, bagaimana ngedit diajari ini gak iso piye, ditutui kan master sing gak enak watermark, kan mereka tidak ngerasain itu. Karena memang enggak datang ya wajar. Kita mah enggak ada masalah. Kalau saya sih itu makanya nanti saya akan sharekan lagi namanya strategi di mana nilai gajinya itu juga tinggi. Nah, nek sing nguber-nguber AdSense loh ya. Kadang-kadang sih anak-anak itu semuanya ke situ. Wah. Nek sing bayarane monet ceblok langsung down. Yalah tibae atau widi monet. Bayarane mak kelutik 50.000. Berarti kan enggak siap gitu. Jadi bermain di YouTube yang terjadi seperti itu. Banyak. Wong sampai sekarang aja apa jenenge? Apa? Monetisasi, verifikasi, surat PIN. Iki sik bengong, Mas. PIN-ku gak teko-teko. Iki verifikasine bange yo piye? Ya gak apa, aku support. Itu udah kerja keras kita, Mbak. Ya sampean harus ngisi, enek sing ngeyel, enek sing buanggel, tuwek dikandani aturane yo angel. Aku sibuk opo kolin majikanku ngene yo wis, pokoke engko nek wae kangelan moro aku bilang gitu yo. Yo gak apa-apa ya. Ya suatu saat nek iso ndelok koyo Mbak Noni, koyo Mbak Najwa wis 78k, 51k Mbak Rani Anca, si Najwa 21k itu kan wis kena gesang nang Indonesia. Kayak JJ Jaya 1.700 ya bayarannya 16 ya. So why? Yang penting kan kalian itu cepat pulang. Gak pernah mati gaya itu kan jargonnya komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi saya membuat jargon itu bukan pasti seseorang ketika sudah mulai main YouTube akan dilanda keboringan, akan dilanda aku nggak konten opo, kok kontenku ngene-ngene ae. Nah maka dari itu kan kita itu kumpul seminggu sekali atau kayak gini aku udah. Dulu kita cuma ngumpul. Ngumpul banyak yang nggak bisa. Oke. Nah, sekarang tak akali bagaimana aku bikin Zoom. Bikin Zoom yang selesai jam 10, nggak banyak. It's okay, tapi tak coba. Ketemu dengan keluarga, ada penghasilan di rumah, nggak usah bingung-bingung usaha kiwo kan buka warung ya nek payu nek gak payu kan ya tapi nek jenenge hobi kan ya nggak ngerti harapannya sih ke depan seperti itu sih kalau saya sih simple aja. Semangat, ada hal yang mau dibahas sing kerweget loh. Aku tak mikir jawabnya karo tak mikir. Gitu ceritanya. Oh ya, kemarin ini sing tak gawe contoh kan channelnya bojoku. Channelnya bojoku ini juga bergeser arah. Jadi aku mau buka boleh ya? Boleh ya? Jadi bergeser arah yang dulu itu panganan. Nah, sekarang jadi ini koyo informasi. Informasi. Ya. Ya, Prof. Itu di YouTube Creator Academy, di YouTube Insider. Itu pada saat kita itu mau bergeser nice. Ternyata bisa.
Jadi di YouTube Insider, suatu saat kan mereka mereview tentang wajah, muka gitu kan, kecantikan. Terus begitu begitu berjalannya waktu, trennya itu ke fashion. Nah, dia ganti kontennya ke fashion. Dan rekomendasinya masih naik. Itu yang dilakukan Ria Ricis di saat awal menjelang monetisasi, kan dia bahas squishy kan. Nah, setelah dia naik ke atas, sing dibahas sembuh warang kalir. Jadi nggak ada jadi soal. Nah, jadi ini coba saya sharekan kan. Jadi rekomendasinya channel YouTube Bojoku ini dulunya masakan itu nomor satu. Sekarang yang nomor satunya bukan masakan lagi. Yang nomor satunya informasi. Nah, alamat imigrasi ganti KTP. Nah, padahal konten yang paling banyak penontonnya itu sebenarnya rebusan air serai dan jahe, hampir 400.000. Tapi begitu dia bikin kayak gini, terus bergeser. Analitiknya ganti. Kita cari yang long life ya. Lifetime. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ini kan manfaat rebusan air serai dan jahe itu 450.000 penontonnya. Kemudian resep rujak petis 20.000. Tumis daun kenikir. Ini makanan, iki minuman sampai manfaat. Nah, terus munggah maneh baru ini, cara extend visa. Nah, ini udah bergeser kan. Ini pola yang tak pikir aneh, tapi yo ini terjadi di YouTube. Jadi suatu saat pun kalau teman-teman jengah dengan kok ngene-ngene kontenku, aku jajal sing aneh, yo fine. Enggak jadi soal. Mbak Al-Barokah terapis wajah kan. Wes, ada lagi? Jadi, oh, makanya gonanku punya aku itu traffic yang masak sekarang turun, bro. Sekarang yang aku podcast sama kamu, karo Judi itu, yang kayak tadi itu naik. Naik. Iya, berarti kan aku kasih caption Diana Anzumi talk. Maksudnya Diana Anzumi berbicara karo sopo kui. Kui sing neng dhuwur saiki. Maunya kan masak. Jadi, ya, dalam periode tertentu, ketika orang sudah nggak ngelihat masak, maka podcast ngobrolmu, karena kan mbok share di grup Facebook yang banyak kan, otomatis YouTube melihat trafiknya mulai naik ke situ. Jadi akhirnya nanti brandingnya Diana Anzumi itu nggak cuma masak, ya ternyata CR, terus ngobrol, terus ambassador Pathfinder, jadi membicarakan hal-hal yang positif, ya fine. Menurutku sih, jadi diri sendiri, bebas. Ada juga konten kontroversi. Konten kontroversi itu ada juga. Sing tigae mesti kontroversi ya. Kaya Abia siapa? Apa Bian? Nisa Sabian. Nisa Sabian. Kadang-kadang gitu. Tapi ya wis lah. Ya dunia YouTube, dunia sosial media. Fine. Halo? Coba nanya ngobrol. Ya akeh lo waktu nih. Kayak sing takut. Iya. Nah, Reni gue lo. Yang rontok-rontok don gue nang tanya.
baru tau ini tadi mulainya. Sebenarnya sih enggak don, kayak biasa sih. Kadang ki insecure uno, saya enggak. Sebenarnya sih pakai video, tapi ketika arep tak upload ki, aku merasa insecure ki. Pantas dia minta upload ki. Bermanfaatnya, ih rasanya kok yakin banget aku nek dalam videoku. Jadi aku ya insecure, kayak masih bimbang no, iki pantas tak upload apa enggak sih gitu. Aku sebenarnya video tapi gak pernah tak upload. Aku video gak usah diupload, yo ora usah nge YouTube. Delok YouTube aja. Tapi jadi sampean itu tidak selesai dengan diri sampean sendiri. Kita seseorang itu tidak bisa selesai dengan diri kita sendiri itu yang ini kuat lapo aku kita dibingung. Dan jebur sumur apa jebur kebun apa jebur sawah. Mbak Kiki kan Mbak Kiki jelas mungkin lagi baik omnyeng, jadi ini nggak konsen kan jelas. Kalau kemarin itu semangat mas, soalnya kan mbahnya nemen ini, jadi biasa kan bikin konten masak toh. Mbah nemen iki dengerin wonge meneng ya saya berharap. Kalau sudah mulai bikin konten masak belum ngeditnya, aku kan belum bisa ngedit ini, ngeditnya cuma sedikit-sedikit. Gak usah diedit. Bisanya tuh yang simpel-simpel, Mas Andro. Gak usah diedit, potong-potong, masukin, sambung. Iya lah. Lagu. Iya. Pokoknya ya kerungu-kerungu gue tak konten ini ya ker, tiga jeneng tak ngono liane nggak ngedit bes, pokoknya los. Aku juga belum gak pernah tak edit dengan ini, kendek. Ya Allah, aku ngantar. Parangnya bisik-bisik. Ya, suaranya itu jadi tidak rada ado terus. Iku apa? Akunnya YouTube itu bisa di-hater apa enggak, Mas? Di-hack. Ya bisa. Di-hack, heeh. Facebook. Terus nek biar aman gimana? Biar aman ya diverifikasi dua langkah, Mbak namanya. Wah, jajal wak aku kayak wis diverifikasi dua langkah apa urung. Urung ah. 10 menit sudah berkurang, tinggal 10 menit. Jadi ya alhamdulillah subnya bertambah terus ah. Iya. Semen menenge ra lapo-lapo lho ya. Supi nambah. Menenge lho. Iya. Sup tambah terus nek punyaku, mergane kan sama banyak yang penasaran. Penasaran lapo pijet. Penasaran konten-konten untuk terapi, ha terapi. Video tapi bingung iki, bingungnya itu disuruh sub balik itu aku bingung ha, aras-arasan. Kan aku kemarin udah bilang padamkan. Terus Salkomsel, salam kompak selalu, mampir ngopi. Aku sampe tulis di kata-kata yang di blog, jadi komen-komen itu nggak masuk. Pipi, padamkan terus. Nah, ini kan mesti diajari ditulis. Apa aku guru ngomong sampai detik gak ngerti. Sing padamkan urung guru ngomong. Jadi tak ngomong padamkan, terus matikan lonceng. Terus kunjung itu sampe tulis kabeh. Apa sih mau sing kunjung gak krungu? Saling kunjung. Ah. Oh, saling kunjung. Jangan lupa itu di deskripsi ya, di deskripsi itu ya. Bukan. Iki sik belajar sik pengpindho lho. Oh, lah tetap gurune piye guru besar suhu? Nek urung sampe nek belajar kok. Nek iki wis. Berarti semangat sih. Ya, dibuka sendiri. Ya, dibuka sendiri ya, di setting. Ini tak buka ya. Oh, yang nggon settingan.
Dengerin, dengerin, dengerin Mbak Alparoka, dengerin nih. Tak tunjukin lagi. Mbak, Mbak Kiki boleh juga dilihat. Mm-hmm. Jadi semuanya bisa nanti. Nah, kelihatan enggak? Cek, tak kelihatan, Mas. Nah. Oh, aku toh. Ya, 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 ya. Wis. Wis. Oke. Okay. Sik padamkan sik. Yo dieling-eling ae ojo mbok terus mbok tulis mbok yo waktu ning. Ora ora dieling-eling tak matne kok mripatmu blolok. Wis ya. Dah. Oke okay, ya, sip. Nah, itu. Jadi itu kalau kita tulis maka dengan sendirinya wong-wong sing minta subalik ABCD itu dengan sendirinya akan hilang. Iki jenenge. Ayo. Jenenge wajar pengin saling. Wes, terus di situ ki yo arah-arah senek sub-sub balik yo. Yo wis gak usah direken. Wis gak usah sub-suban balik awis. Supodong es. Ya nyari-nyari. Supodong. Supodong ya. Supodong. Jadi gak usah sub balik. Itu pasti tidak bisa dihindari ya. Sub-sub itu gak bisa dihindari. Nah, kalau ini punyaku ya. Punyaku minta subnya biasanya gak di Facebook, gak di YouTube. Nah, subnya malah di info sama WhatsApp. Gak tak rekener aku. Jadi ini gak tak rekener. Iya, ngirimin nenggon. Inbox nih WhatsApp disuruh ngesup, disuruh sup-sup. Nek punya gue ini malah tambah luwe akeh kata-kata nih. Nah, kan salam balik, sup balik, paket lengkap, matikan lonceng, padamkan, sakrep, sukrep, merah menyala, padamkan api, salkomsel, saling bantu, mampir ya. Alkomsel tak tulis pindu sampe. Mampir ngopi. Mampir ngopi. Apa mbok samat gue rambok kayak no layar ya. Lupa mulai. Oh, mati di lampu. Iya, iya. Baik mati, baik. Luar biasa ya. Luar biasa teman-teman, perkembangannya semakin hari semakin istimewa. Sekarang tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat gajinya teman-teman ini YouTube-nya 5 juta. Apa caranya? Kerja, kebos. Ya, diamini ada berusaha, Mas. Amin. Amin. Aku lagi ya, ya diamini. Aku lagi mikir gitu, nek kabeh bayarannya 5 juta, ora bahagia. Dan mulai. Ketemu Sandro lah sana Indonesia. Besok Rene nek neng Hong Kong travel Mbak Dana. Aku yeah. Mesti, insyaallah ya mesti. Angan-angan neng Indonesia reuni ya Mas. Bisa, nggak jadi soal. Pokoknya kan... neng Hong Kong reuninya jangan di Indo. Yo di Indo lah, ben seru. Neng Hong Kong. Di Indo. Di Indo kalau pas kita sudah aku pulang. Aku ya pengen ini menah, Om. Pengen ini menah, tapi beda, bukan sebagai PRT. Intinya silaturahmi itu gimana aja yang penting. Yang penting kan bisa membagi pengetahuan ke yang lain-lain, nulari wong sing liyane kan gitu. Aku sekarang juga mau punya proyek lagi pemberdayaan nek kemarin YouTube besok itu Shopee internasional. Aku masih amati dulu. Tapi yo kan nang komunitas enek Bu Diana kan. Karena kembali lagi kan nek nang YouTube iso digawe promo. Wong si Joy Scarlett ae wis mulai. Di channel YouTube-nya wis dagangan. Ini nane promo minyak wangi ya? Iya.
Sower barang ya? Sower ratus kue. Iya, sower sultan. Ya usume sultana. Sultan Hasanah Bolkiah. Yes. Mbak Ayam pun pas teko. Apa? Pokoknya yang kemarin ngono video ini kurang rong menit. Iku maksimalnya videonya harus berapa menit ya untuk konten? Minimal ding. Nek minimal ya sak menit. Kurang berarti sak menit gak ada iklane ya. Lalu halo. Lalu langsung sampai. Halo. Mbak Ayah. Dalam. Mbak Endari koncomu loh. Oh, Mbak Endari ada di dalam. Ada dong, geser. Enggak, ini cuman maaf. Saya sama Mbak Diana Anjumi sama Mbak Reni Wangi. Wah, Wangi. Ayaza. Salam kenal, Mbak. Aku gak tahu kenal wong-wong sing nang komunitas ta. Paling gak tahu. Tunggu-tunggu aku ndang monet ya. Saling mendoakan kita ndang monet ya. Amin. Santret. Ya Rabbal alamin. Bain dari konjong iki. Aku baik. Ya santret. Pak Husaimah iki tahu kenal ketok iki aku pisan. Kuwi kaya gombale semen jenenge Facebook karo jenenge video rapor dong antek kar bingung tak golak-golak itu Pak Rene alah-alah. Jadi nek Facebook sama YouTube ki lebih baik podo yo. Amur gak podo, tenang. Soale ku nek sampean nge-share namane beda sampean nge-share engko wong-wong kan wah penasaran. Tapi ku nek jenenge sampean iki ngono. Beda-beda. Mari ki nek wis mati ya wis entek lho ya. Hah? Apa nih entek? Jame wis entek. Bukannya baru mulai. Jam mulai masuk ya. Guys. Spam. Spam bro. Kena spam karo pisau. Drop masak nek iki kaya iso guyu banter kelengempet weh.